Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam perkenalan kepada saudara baru saya yang dikasihi. Allah izinkan kita bertemu di dalam halaqah Quran untuk kita memfasihkan lisan kita membaca Quran. Hari ini kita akan mula mulakan kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Okey, sangat penting untuk kita belajar terutamanya fasih dalam surah Al-Fatihah ni, yang utamanya kerana kita membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Okey, jadi perkara yang kita nak fasih pada hari ini adalah sebutan huruf insya-Allah. Okey, kita mula dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, buka surah Al-Fatihah. Okay, kita mula belajar dulu dengan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh kita mula yang dari awal, lepas tu kita masuk surah Al-Fatihah. Okey, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Dalam menyebut ni, seringkali tak bila kita dengar huruf tu bunyinya nipis, huruf tu bunyinya tebal. Pernah tak dengar? Pernah. Ha, selalu tak ditegur begitu. Selalu. Nipiskan bunyi itu, tebalkan bunyi itu. Okey. Jadi nipis dan tebal tu datangnya daripada keadaan sifat huruf. Okey, maksudnya macam mana kita nak nipiskan bunyi dengan menyempurnakan sifat dia, baru dia jadi nipis atau tebal. Jadi kita kena tahulah sifat setiap huruf tu. Okey, jadi sifat dalam setiap huruf a'udzubillah. Okey, dalam huruf hijaiyah, apa itu huruf hijaiyah? Huruf dalam Al-Quran. Huruf dalam bahasa Arab, huruf yang duduk dalam Al-Quran. Huruf dalam Al-Quran lah huruf hijaiyah. Okey, alif, ba, ta sampai ya. Okey, ada berapa huruf? 28 huruf. Okey, pernah belajar tak tentang sifat huruf? Pernah belajar? Okey, ada 28 huruf. Okey, jadi dalam 28 huruf tu, dia ada tebal, dia ada nipis, dia ada bermacam-macam sifat. Okey, sebelum kita pergi kepada sifat, kita juga kena faham tentang makhraj. Apa itu makhraj? Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Sifat? Sifat huruf. Tebal atau nipis. Cara membunyikan huruf. Okey, contoh huruf ba. Di mana rumah huruf ba? Di bibir. Syafa, asyafatain. Contoh huruf ha. Kerongkong. Al-halq. Jim. Atas lidah. Di atas kawasan lisan, di tengah lidah. Baik. Alright. Okey. Di mana dia last tersentuh, selalunya kita ambil kira yang itulah, di situlah untuk kita memudahkan rumah huruf tu tersebut. Ba, ab, dia tersentuh di ba, di lastnya dia tersentuh di ba, ab. Jadi rumahnya di asyafatain. Kalau rasa tak ingat tu, kita cuba bunyikan, matikan dia, sukunkan dia. Okey. Jadi rumah ba, contoh rumah ba di bahagian syafatain. Itu belum bunyi lagi. Asyafatain tu adalah rumah huruf ba. Okey. Jadi dalam huruf ba tu, dia ada sifat cara bunyi dia.
Okey, salah satunya apa? Qalqalah. Dia ada qalqalah, qalqalah. Tapi qalqalah ni berlaku ketika sukun. Ha, ketika sukun. Ketika dia mati dia tidak berlaku. Ketika dia ada baris dia tidak berlaku qalqalah. Ab 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 ab. Ah, contoh kan? Ab ib ub. Okey. Jadi dia ada qalqalah. Dia berlaku di rumah dia. Ab di bibir. Ha, faham maksud dia. Okey, huruf ba ni juga dia suaranya tersekat, iaitu hukum iaitu sifat dia syiddah. Ab syiddah. Ha, kan ab dia asalnya dia tersekat, nak sebut berbaris pun dia tersekat kan suara ba. Ha, gitu kan, dia tak boleh ba, dia tak ba, kan dia tersekat dulu suara ba. Ha, okey, contoh huruf ha. Huruf ha di mana tadi kerongkong. Apa yang ada pada sifat huruf ha, cara bunyi dia? Hamas. Hamas. Apa itu hamas? Tersier. Dia keluar angin. Keluar angin. Terlepas angin. Okey, ha ha. Angin tu di bahagian mana yang kita fokuskan? Di rumah huruf ha. Sebab tu kita kena faham dua-dua. Okey, makhraj dan sifat. Okey, angin ni berlaku bukannya di mana-mana. Dia pernah berlaku di rumah huruf tu dulu. Contoh tadi di kerongkong, kan? Jadi letak tempatkan angin tu di kerongkong dulu. Macam tu. Ha, baru dia ni. Dia tak boleh ha, dia tak boleh gini. Ramai yang sebut ha, ha. Angin ada tapi berlaku di ruangan mulut. Ha, ha. Dia tak tekankan di rumah huruf. Letakkan angin tu di situ. Ha, macam tu. Ha, eh. Contoh huruf fa. Angin berlaku di mana? Bibir. Di bibir. Fa. Ha, kan? Contoh huruf sa. Ada angin juga kan? Berlaku di lidah. Menyentuh di hujung gigi. Letak rumah dia, hujung lidah dengan hujung gigi, letak di rumah dia, letak angin kat situ juga. Sa. Okey. Boleh ke rumah sa letak angin di kerongkong? Tak jadi. Jadi kena faham bab tu. Jadi perkara ni selalu berlaku maksudnya kelemahan di dalam bacaan melibatkan huruf ha dan ha tu tadi. Ha. Jadi angin tersebut tidak berlaku di rumah dia menyebabkan bunyi ha tu tidak sempurna. Ha ha, ha kan? Ha ha, letak angin kat situ. Ha. Okey. Okey, siapa yang ada masalah bunyi huruf ha, saya bagi satu tip. Okey, cuba telan air liu. Okey, dah telan? Kan? Sungguh-sungguh telan. Sampai tunduk-tunduk. Susah. Ada sakit tekak ke? Tak ada. Okey. Okey, jadi telan air liu ni biasa je lah. Tapi ketika kita telan air liu tu, ada tak rasa satu otot yang kita guna untuk menolak air liu tu? Ada. Otot tu lah kita gunakan untuk kita sempitkan ruangan tengah kerongkong tu tadi. Sempitkan ruangan tu. Letak angin kat situ. Faham? Situlah kawasan tengah kerongkong. Okey. Siapa yang ada masalah yang tak boleh membezakan ha dengan ha? Okey. Yang ini sering berlaku juga. Okey, jadi cara dia jangan buat apa-apa pada otot tu. Lepas sahaja angin tu ke bawah. Tak perlu tekan tak perlu. Lepaskan angin ke bawah. Jangan ke bawah sangat. Okey. Lepaskan angin sampai sini je. Okey, ruangan huruf kita di paling akhir adalah bahagian kerongkong. Okey, lepaskan angin ke bawah, tidak perlu tekan di tengah kerongkong tu. Ha. Ah, cuba. Ha. Kalau kita sempitkan ruangan, dia tersangkut di tengah kerongkong. Dia akan jadi keluar bunyi ha pedas tu tadi. Biasa orang sebut ha pedas. Okey. Saya terangkan
Okey, dah faham tentang beza sifat dan makhraj. Kenapa kita kena faham sifat? Sifat tu memberi kefasihan cara menyebut, kan? Kita faham tu dapatlah untuk kita dapat menyebut dengan lahja Arab, kan? Kita nakkan yang bunyi yang Nabi suka, iaitu kearaban. Sebelum ni kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Bila kita faham sifat, insyaAllah bunyinya lebih kearaban. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, faham eh? Faham eh? Kenapa kita kena belajar makhraj dan sifat huruf? Okay, baik. Kita pergi kepada A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Okay, apa ada pada huruf A? Huruf A tu tadi perlu nipis ke tebal? Nipis. A kena nipis. Okay, macam mana cara nak nipis? Okay, tadi saya ada sebut tentang huruf hijaiyah, kan? Ada 28 huruf. Okay, dalam huruf hijaiyah, ingat eh, dalam huruf hijaiyah tak ada pensel eh. Okay, boleh ingat eh, dan tak apa, nanti kita akan ulang. Dalam huruf hijaiyah, okay, ada 7 huruf yang perlu tebal. Okay, 7 huruf yang perlu tebal, dan selebihnya 21 huruf kita perlu nipis. Tebal tu dari segi apa? Tebal dari segi yang perlu menyempurnakan sifat dia, isti'la. Dia ada juga tambahan lain yang tebal apabila ra menjadi tebal. Apa, lam yang dalam kalimah lafzul jalalah pun boleh jadi tebal. So maksud saya di sini adalah tebal yang daripada sifat isti'la ada 7 huruf. Kerana sifat isti'la tu tadi, sebutan tu menjadi tebal. Apa itu isti'la? Lawannya adalah istifal. Okay, hari ni kita ambil tajuk ni dulu. Isti'la, lawannya istifal. Isti'la maksud dia tinggi. Istifal maksudnya rendah. Okay, isti'la maksudnya tinggi. Jadi apa yang kita tinggikan ketika kita menyebut huruf isti'la ni? Ada 7 huruf, iaitu huruf kha. Sebut kha. Kha. Okay, huruf sad. Sad. Huruf bad. Bad. Huruf ghain. Ghain. Huruf ta. Ta. Huruf qaf. Qaf. Huruf wa. Wa. Okay, khusadag ting. Itu syair dia. Okay, khusadag. Cuba sebut khusadag. Ting qil. 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 Okay, kalau kita nak ingat huruf tu 7 apa, ingat syair ni khusadag. Yang ini belah sini ingat khusadag je dulu, nanti gabung seminggu ni boleh. Belah sini boleh sebut khusadag. Khusadag. Huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain. 4 huruf ni. Khusadag. 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 Okay, yang belah sini sebut 3 huruf saja, iaitu tingqil. Ta, qaf dengan za. Tingqil. Tingqil. Ta, qaf, za. Okay, belah sini 3 huruf, belah sini 4 huruf. Eh, nanti sebulan ni gabunglah, sama-sama ingat. Okay, iaitu huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain. Belah sini huruf ta, qaf dan huruf za. Boleh? Jadi huruf ni, bila jumpa huruf ni ketika baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, ketika sukun ke, perlu tebal. Sebelum sebut tebal, sifat dia tu tadi tinggi. Apa yang kita kena tinggikan? Tinggi. Apa yang kita kena tinggikan? Suara. Suara. Okey, kalau suara, bila kita jumpa huruf qaf. Walaqad kha, walaqad khalaqna, macam tu. Okey. Makhraj dia hampir-hampir. Okey. Okey, yang kita perlu tinggikan adalah sifat.
sifat. Ha, itu nama sifat. Ha, istilah tu nama sifat. Yang kita perlu tinggikan adalah bahagian pangkal lidah. Eh, maksudnya ketika sebut huruf tu, bahagian pangkal lidah ni kita kena alert, kena tinggi. Contoh huruf sad. Okay, huruf sad dia tidak muncung. Ramai yang sebut dalam keadaan muncung ketika baris fathah. Contoh so, contoh so, kan? Kan? So. Habis tu kalau baris depan, baris dhammah nak letak kat mana bibir? Kan? Su pun muncung juga. So pun muncung juga. Habis tu muncung je lah semua ngaji, kan? A'udzubillah minasyaitan, kan? Kan? Jadi nak sebut sad tu sebenarnya dia tidak muncung ketika baris fathah. Okey, kita sempurnakan sifat isti'lak tu tadi, dia akan jadi tebal dengan baik. Okey, contoh tadi sad saya terangkan rumahnya di bahagian hujung lidah dengan gigi bawah. Dia ada desiran, dia ada angin. So so ada angin kan? So sa 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 so gitu kan? Jadi pangkal lidah tinggikan dia. So. 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 Okey, lepas ni jangan sebut so dah, eh. So. Bibir biasa macam mana kita sebut ba? A, cuba sebut a. A. Ba. Ba. Ta. Ta. So. So. Yes. Sama macam mana kita sebut a, ba. Kalau dulu Tok Guru saya selalu bagi latihan yang begini. Abata a, abata sa, abata so. Maksudnya dia nak ambil ukuran daripada bata sa tu. Abata a, abata ba, abata ta, abata sa, abata so. So. Supaya bibir kita tidak berubah. Okay. Ukurannya sama. So. Okay. Itu maksud isti'la. Okay. Sama huruf-huruf yang lain. Ketujuh-tujuh huruf. Kha. 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 Eh? Ba. Dia bukan do. Do. Eh? Okay. Do. Bukan. Do. Do. Okay. Lagi huruf apa? To. To. Dia bukan to. Eh? Sama juga ketika berlaku qalqalah. Auto. Jangan muncungkan. Auto. Begitu sahaja. Itu maksud isti'la. Pangkal lidah terangkat dengan baik, dia akan jadi tebal. Okey, faham eh? Maksudnya tadi keadaan pangkal lidah perlu tinggi ketika huruf-huruf isti'la. Apakah hurufnya tadi? Belah sini kena ingat empat huruf. Apa dia tadi? Kha, sa, ta, ghin. Okey, belah sini kena ingat berapa tadi? Tiga huruf. Apa dia tadi? Ta, 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 ta. Jadi gabung ni ada tujuh huruf. Huruf kha, huruf sad, huruf bad, huruf ghin, huruf ta, huruf ta, huruf qaf dan huruf za. Banyak dah ni, tujuh huruf dah ni, kan? Alright, okay. Boleh. Jadi lawan sifat kepada isti'lak ni adalah istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu kena istighfar. Okey, istifal. Istifal. Okey. Okey, istifal eh. Okey, jadi istifal ni adalah sifatnya rendah. Okey, rendah. Okey, apa yang kita rendahkan? Kalau tadi isti'lak yang kita tinggikan adalah keadaan pangkal lidah. Lawan dia adalah istifal, kita kena rendahkan apa? Lidah. Tak cukup. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Lidah ni maksudnya satu lidah ni. Bahagian belakang lidah, pangkal lidah tu. Tinggi dan rendah. Selepas ni kalau saya tegur, saya dah tak tegur nipis dah. Rendahkan hamzah. Rendahkan hamzah. Maksudnya fahamlah, pangkal lidah kena rendahkan. Jadi kalau menyebut dengan keadaan pangkal lidah rendah dengan baik, keadaan lidah akan menjadi mendatar macam ni. Baru dia bunyi dia tak jadi jadi ada setengah pelajar dia belajar begini, senyum
senyum lagi. Okey. Kalau tak jadi juga senyum tu jadi nipis, faham sifat tu. Kerana pangkal lidah ni tidak terbentuk dengan baik lagi. Ha, maksudnya kena jadi mendata tu dulu. Kalau tanya dengan guru-guru vokal pun, guru-guru suara, yang melibatkan suara, suara ni dia ada mekanisme suara. Maksudnya melibatkan organ-organ dalam ni, lidah kita kalau berbentuk yang berbeza-beza, dia akan bunyi berbeza. Contoh kalau lidah melengkung, dia bunyinya lebih tebal. Oh, lebih bulat. Cuba lengkungkan lidah kita. Oh, lengkungkan. Okey, cuba mendatarkan lidah kita. Bezakan bunyi. Itulah dia sifat. Dalam tajwid pula, okey, tadi tu ilmu vokal. Dalam tajwid pun juga dia dah terang detail dah bagaimana nak menyebut dengan baik. Jadi ikut dan faham. Faham dan ikut dan buat latihan tu sahaja. Okey, boleh? Okey, jom. Boleh? InsyaAllah. Okey. Jadi tadi selebih daripada 7 huruf tu adalah bersifat Istifal. Okey. Rendahlah, bersifat rendah. Kalau tak boleh sebut yang bahasa Arab dulu, sebut bahasa Melayu dulu pun boleh. Rendah, bersifat rendah. Okey. Okey. Jadi hamzah tu tadi bersifat rendah. Rendah, istifal. Okey. Au, ain, dia tebal ke nipis ain? Tep, nipis. Tep. Dia dah keluar tep. Tapi tadi 7 huruf ada tak huruf ain? Tak ada. Okey, jadi sebenarnya ain ni nipis ke tebal? Nipis. Okey, ain ni nipis. Nah, maksudnya dia duduk dalam kumpulan sifat istifal. Dia bukan jaga lidah tu belakang kena rendah. Kat mana rumah dia? Kat kerongkong. Tengah kerongkong kat sini, sama dengan tempat ha. Kita tadi ha kita guna otot tu kan? Guna yang sama juga ain. Tempat yang sama kena guna otot tu, cuma dia tolak rapat dengan lembut. Dia ada sifat tawasut tu. Tu cara nak sebut ain. Okey, tak apa. Nanti kita akan jumpa ain banyak kali kan? Okey. Jadi jangan baca au, jangan gitu. Boleh? Zu. Kat mana rumah zal? Hujung lidah dengan gigi atas. Hujung gigi. Keluarkan sikit hujung lidah. Jangan keluar banyak-banyak. Cari bahagian gigi kacip ni saja. Zu. A'udzu billah. Billah tu nipis. A'udzu billahi. Kat mana hi? Kerongkong. Bahagian kerongkong. Jadi angin tu tadi saya sebut macam mana? Lepas je ke bawah. A'udzu billahi minanana. Rendah ke tinggi? Rendah. Jadi tadi saya dengar ramai yang baca tinggi. Tebal. Minoshoy. Kerana nak tebalkan shin. Adakah shin tu tebal? Tidak. Adakah shin tu tinggi sifatnya? Tidak. Kita ada 7 huruf yang kita dah pegang tu tadi. Jadi shin ni pun bersifat ni nipis. Jadi sebutan dia begini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bukan niu, jangan muncungkan hidung. Jangan muncungkan hidung, mancungkan hidung. Jangan muncungkan mulut. Nirra. Yang bekerja dekat ketika ni adalah bahagian hujung lidah. Nirra. Nirra. Jangan tolak bibir ke depan. Niu. Nirra. Nirra. Nirrajim. Nirrajim. Boleh ke saya nak sebut
Saya nak dengar dengan baik setiap huruf dalam a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh? Dengar baik-baik lagi sekali eh. Jadi huruf apa yang ada dalam huruf dalam ayat a'udzubillahi minasyaitanirrajim tu? Huruf yang bersifat isti'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada berapa huruf yang bersifat isti'la? Setakat ni jumpa dua huruf apa? Sifat apa? Sebut. A. A. Istifan. Istifan. Au. Istifan. Istifan. Zu. Istifan. Bil. Istifan. La. Istifan. Tarqi. Billah kan? Okay. Hi. Hi. Istifan. Minash. Istifal. Syai. Istifal. Kedua-duanya syin dengan ya bersifat istifal. Ta. Ta. Itu. Itu. Apa itu? Istilah. Maksudnya itu tu pun dia dah ingatlah tu. Tak apa. Jawab dengan itu pun saya terima. Maksudnya sedang ingat. Okey. Maksudnya kita dah jumpa satu huruf yang tebal yang bersifat isti'la. Ta. Isti'la. Okey. Ta. Nir rajim. Ni nipis. Nir istifal. Ra. Kat situ berlaku ra yang berbaris atas, di mana kita kena tebalkan. Bersifat tafkhim. Nanti kita belajar. Rajim. Jim. Jim yamim. Is ketiga-tiga hurufnya istifal. Jadi ada berapa huruf yang bersifat isti'la? Dua. Satu. Satu. Ta dengan ra. Ra. Satu. Ra tebal lah, tapi dia bukan isti'la. Satu sahaja. Tapi kita baca semua bunyi tebal. Sebenarnya satu je huruf yang bersifat isti'la dan tafkhim di situ ra. Jadi dua huruf lah yang tebal di situ. Okey, faham? Jadi yang lain tu perlulah ada beza bunyi nipis dan tebal. Latih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Boleh? Cuba sama-sama semua satu dua mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh. Mulakan dengan Puan Aminah. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billah. Billah. Hi minas syaitan. Daripada nun. Hi mina. Himina syaitan. Okey, baru nasyaina tu nipis. Nah. Okey. Walaupun bunyinya nampak satu, nash, betul tak? Nash. Tapi kita melibatkan beberapa pihak, iaitu huruf nun dan huruf shin. Okey. Okey, jadi na tu nipis. Sempurnakan na dulu. Na, shin pun nipis. Baru kita bunyikan shin. Na nasyai. Ma nasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, huruf shin ni dia ada sifat apa? Ada angin. Lagi hamas lah. Lagi hemburan. Tafashi nama dia. Hemburan. Syuh. Okay, kita halau kan. Syuh. Saya faham dah kenapa dia muncung kan. Kenapa kita terbiasa muncung? Sebab selalu halau kucing kot. Rumah banyak kucing ke? Rumah banyak ayam? Tak. Okay. Jadi bila kita duk halau tu kan. Syuh.
show kan, duk muncung mulut kan. Okey, jadi lepas ni halau ayam dengan bunyi lahjah Arab. Shh, shh, ah, gitu. Boleh? Sha, shi. Sebut sha, shi. Dekat mana rumah dia? Di tengah lidah. Tolak tengah lidah tu tinggi sikit. Sha, shi, shu. Minai syaito. Minai syaito. Good. Minai syaito nirrojim. Cuba tak? Minai syaito nirrojim. 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 Very good. Okay, boleh? Cuba. Ha. Su. Maya. Ha. A'udhu billahi minasyaitan. Himinasyaitanirrajim. Okey, huruf ya tu dia ada sifat lin kan? Dalam masa yang sama dia sifat rakhawah. Nanti kita belajar. Dengar aja dulu. Kan? Maksudnya apa tem-tem yang begini kalau kita tak boleh tangkap semua pun kita kena selalu dengar. Lama-lama kita biasalah. Okey. Dia ada sifat lembut. Lin tu lembut. Rakhawah. Lepaskan suara. Jangan sekatkan ya tu. Dia sebab dia bersifat rakhawah nama dia. Suara terlepas. Okey. Minasyaito. Jangan syaito. Syaito. Begitu. Tidak sempurna sifat ya tu. A'udzu billahi minasyai. Tolak sikit tengah lidah. Syaita. Sebab itu rumah dia. Syaitanir rajim. Cuba. A'udzu billahi minasyaitan. Himina, jangan muncung. Himinasyai. Himinasyaitan. Yes. Nirrajim. Yes. Lepas ni baru baca ngaji senyum. Nampak? Ini baru ngaji je muncung. Ngaji je muncung. Kata ngaji awet muda kan? Macam mana awet muda muncung je kan? Okey, boleh. Kita nanti kita latih. Nanti boleh sambung latihan eh. Kita beralih kepada bismillah. Okey, basmalah. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam ayat pertama ada jam, ada jumpa tak huruf isti'la? Isti'la. Dia ada. Tak ada. Tak ada. Ha. Semua tak ada. Ha, pelik kan? Semua rendah. Okey, ada satu huruf tebal daripada sifat yang ra menjadi ra tafkhim di situ, iaitu huruf ra. Ha, eh, huruf ra. Okey, jadi ada satu jelah bunyi tebal. Yang lain semua ni nipis. Ada dua tempat bunyi tebal iaitu rahma dan rahim. Okey, boleh? Ha, bismillah. Jangan tebalkan lam. Bismillah. Bismillah. Okey. Lam kalau baris bawah dengan baris atas dia ni nipis. Okey, dalam kalimah kita panggil lafzul jalalah. Lafaz Allah begini. Okey, kalau sebelumnya berbaris bawah atau baris atas, baris sorry. Kalau sebelumnya baris bawah dia nipis. Okey, tapi kalau sebelumnya berbaris atas dengan berbaris dhamma dia tebal. Rasulullah. Rasulullah kan? Lullah kena tebal. Okey, boleh? Boleh faham eh? Jadi kat sini dia lam lafzul jalalah kita, kalimah Allah kita tebal ke nipis? Nipis. Nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Satu lagi saya nak tegur tentang huruf ha. Ha ni dia tidak tersekat. Anginnya kena lepas, suaranya kena lepas bunyi dia. Jadi angin tersekat tu contoh dia tadi, bunyi dia bismillahirrahmanirrahim. Sikit je angin dia. Rahma, you know. Rahma. Sebab tu kena faham makhraj tu.
Angin tu duduk kat situ tu bagi lepas tu. Rahma, rahma, rahma. Dia tidak tersekat. Rahma, 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 rahma. Rahma. Faham tak apa yang saya sebut lepas tu tadi? Angin tu jangan disekatkan. Rahma. Ha, okay. Jadi angin tu tadi kena berlaku di rumah dia dulu, iaitu di bahagian tengah kerongkong. Rahma. Tempatkan angin tu di situ. Rahma. Boleh? Boleh? Dengar, dengar pada huruf ha saya sebut eh. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Saya tak baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh? Cuba Puan Azlin. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Rahim. Ha. Ha. Hi. Hu. Okey, boleh. Cuba. Puan Sonia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi. Okey, jangan lambat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh gitu pula. Okey, dia sama. Tempo bacaan dia sama. Speed dia sama. Cuma kita tempatkan angin tu bagi lepas. Jangan disekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanti. Masya Allah. Okey, boleh? Faham eh? Boleh sama-sama. Bismillah. Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kita tak jumpa istilah lagi kan dalam ni? Okey, bismillah. Okey, kita pergi tengok pada ayat kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, tengok eh. Okey, lam tu tadi. Lam juga tidak tersekat. Kalau dalam sifat nama dia syiddah. Syiddah ni maksudnya suara tertahan. Alhamdulillah. Okay. Ramai yang buat begitu. Kena faham sifat lam ni dia sifatnya tertahan dan terlepas, di mana bunyi dia kena ada sedikit l tu. Dia ada lima huruf yang bersifat begini. Lam, ain, mim dan ra. Lam, nun, ain, mim dan ra. Ingat bunyi nama, nama orang. Lin, lam, nun, ain, mim, ra. Ingat Umar. Ada nama cik abang Umar ke kat sini? Tak ada. Nama anak ke nama cucu kan? Lin Umar, ain mim ra. Okey, jadi lima-lima huruf ni dia tidak bunyi tersekat. Okey, tadi saya dengar ada juga baca yang alham. Alham. Okey, jadi kena ubah sikit bagi bunyi lam tu bunyi ada bunyi tawassut tu. Alham, alham, dia l, alham, alham. Boleh? Cuba. Alhamdu. Cuba. Alhamdu. Okey. Alhamdu. Tadi saya sebut tadi Lin Umar. Ada huruf mim tak di situ? Mim sukun? Ada. Sama. Jangan tersekat bunyi dia. Alham, alhamdu, alhamdu. Mim pun sama. Dia ada sifat tawassut tu tadi. Dia ada lebih sikit bunyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, boleh? Okey, cuba seorang. Puan Puan Erna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Okey, lagi sekali. Saya. Lagi sekali. Alhamdulillah. Okey, jangan lama sangat.
Jangan lama sangat. Alhamdulillah. Sebab tu kita perlunya bertalaki dan bermusyafahah baca Quran ni. Kita baca buku, oh dia kena lebih sikit suara lah. Kita suka, kita ikut kita je kan. Lebihkan suara ke apa kan. Sebab tu perlunya bertalaki dengan guru. Guru dengar, guru tegur, kita baca, didengari, ditegur. Begitulah macam tu baca Quran. Okay, boleh lagi sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, sikit lagi dekat li. Okay. Alhamdulillah. Okay, saya dengar tadi bunyi dulillah. Okay. Bagi hak pada bunyi li tu dulu. Li tu berbaris? Bawah. Berbaris? Bawah. Bawah, kasrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duli. Sebut dulu li. Li. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ulang. Okay, ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamin. Hujung dia ada huruf apa tu? Nun. Nun. Nun tadi juga ada sifat dia. Ya. Sifat dia sama tu tadi dengan lam, mim dengan mim tu tadi. Nun pun sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak tak hujung dia? Nun. Ramai yang tertinggal huruf-huruf yang hujung ketika waqaf. Okey, nun tu dia ada hak dia lagi. Okey, cuba lagi sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, lamin. Habiskan dulu min tu. Lamin alamin. 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 Macam tu. Okey, cuba. Belah sini. Puan Falisha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kemaskan sikit pada bunyi dal berbaris depan. Baris depan, baris dhammah. Okey, jadi baris depan ni kena muncung. Yang tu kita gunalah muncung kita tu. Kan? Tak ada lagi waktu merajuk je guna muncung kan? Ada dalam baca Quran pun kita ada guna muncung tu. Okey. Ni merajuk je. Muncung kan? Alhamdulillah. Muncunglah mulut. Ketika mana kita muncung lagi? Ketika bunyi wow. Ketika bacaan ismam. Itu keadaan yang begitu kita muncungkan mulut. Dia tidaklah tak ada langsung. Tengok eh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba Kak Falisha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aywa. Masya-Allah. Okey, kita pergi kepada ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, Ar-Rahma. Kita jumpa lagi huruf ha. Saya dah terangkan huruf ha tadi. Jangan sekatkan bunyi dia. Ar-Rahma. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada jumpa tak huruf isti'la di situ? Tak ada. Huruf ra tebal. Huruf ra ada ra tebal. Okey, selain daripada ra tebal tu ada tak huruf isti'la? Tak ada. Tak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni nipis. Kemaskan bunyi baris bawah, jangan baca ner. Ner-Rahim. Ni. Macam mana bunyi nun baris bawah? Ni. 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 Dia tidak nun baris ne. Ne, bukan ni. Ni.
Contoh nama kita lah, Kak Aminah. Kak Aminah kan sedap, sebut sedap bunyi dia. Kak Aminah, Kak Aminah, dia apa tu, tidak fasih kan. Kak Aminah, Kak Falesha kan. Kak Falesha, Kak Aminah macam tu kan. Okey, sama juga. Kemaskan bunyi baris bawah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, cuba Sumayya. Ar-Rahmanir-Rahim. Aywa, cuba Puan Aminah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ada jumpa alif lam kat situ kan? Panggil alif lam syamsi di situ. Okey, kalau alif lam yang bersambung dengan huruf yang ada sabdu, okey, walaupun lamnya ada tapi tidak ada di dalam sebutan. Terus bunyi ra. Ar-Rahmah. Ar-Rahman. Yes. Ar-Rahmanir. Terus bunyi ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yes. Nir-Rahim. Bergetar di hujung lidah. Nir-Ra. Nir-Ra. Sebut dulu. Nir. Nir-Ra. Nirrahim. Masya Allah. Okey, boleh? Allah gandakan pahala kepada yang belum fasih, yang belum lancar. Jangan rasa macam Allah tak pandai baca lah. Sebenarnya bertuah juga. Kerana dalam keadaan tidak lancar, Nabi kata apa? Pahalanya berganda berbanding dengan orang yang lancar. Kan? Okey, cuba. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, cuba lagi. Irna. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, ketika bunyi ar tu, dia dah terus tebal. Kerana kita bersabdu dengan ra yang tebal. Ar. Ketika tu dah tebal dah. Jangan ar. Jangan nipiskan lagi. Ar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni walaupun nipis ni, tapi masuk je bunyi tasydid tu, walaupun bunyi ra belum lagi, nir tu dah tebal. Nir. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, cuba belah sini semua. Ar-Rah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, boleh semua belah sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, boleh. Masya-Allah. Okey, ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey, ada tak jumpa huruf isti'la' di situ? Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? Maliki yaumiddin. Okey, boleh. Cuba. Puan Sonia. Kak Sonia. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya-Allah. Okey, Irna. Maliki yaumiddin. Okey, huruf waw ni dia lembut. Dia sama dengan sifat ya, iaitu huruf lin. Nah, dekat sini dia terjadinya bacaan yang lembut kerana sebelumnya berbaris atas. Okey, jadi yau, jangan baca yau mi yau. Jangan sekatkan bunyi dia. Maliki yaumi yau. Muncungkan sedikit mulut. Yau. Yau. Jangan yau. Yau. Bibir tu ke belakang. Okey, bukan ke belakang, dia ke depan. Maliki yaumiddin. Okey, boleh. Cuba. Okey, cuba Puan Azlin. Maliki yaumiddin. Mi ni,
kemaskan lagi, bukan bunyi mat. Maliki yaumiddin. Middin. Okey, boleh. Okey, tengok ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyya. Okey, huruf ya juga tadi saya sebut apa? Dia tersekat ke tidak? Suara tu. Tidak. Okey, rakhawah, sifat rakhawah ada kat situ. Iyya, iyya gitu. Jangan baca iyya. Iya gitu salah. Iya. 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 Okey. Kana budu wa iya kanasta'in. Boleh sama-sama? Iya. Iya. Ada jumpa tak huruf yang bersifat isti'ilat tu tadi? Tak ada. Tak ada. Betul? Ya, sama. Ha, macam nak tembus Quran tu tengok balik. Ya, kana. Tak ada. Ha, oh, faham sangat-sangat dia tu. Alhamdulillah. Dia kena jawab dengan yakin. Tak ada. Pastu tengok orang sebelah. Itu saja saya uji tadi. Betul ke tak ada? Ha, tak ada. Ha, maksudnya dah confirm, confident lah tu. Okay, jadi nipiskan bunyi, rendahkan semua huruf tu. Iyaka, nampak tu? Jangan kana, 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 tak nak gitu. Ka, bila kita nganga lebih, belakang ni tinggi. Ka. Iyaka, iyaka na'budu, muncung, budu wa, wa. Dari muncung tu bibir ke tepi saja, jangan menganga. Budu wa. Bukan. Budua. 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 Iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in. Jangan ta'in. Ha, saya faham. Kerana nak ambil ain tu kan. Jauh benar ain tu kan. Ha, kat bawah ni. Okey. Cuba sebut ain. Okey. Ingat pangkal lidah tu dalam keadaan istifal. Okey, kalau ngangga ah, dia dah jadi tinggi, betul tak? Ya. Ah. Ai. Ai. Au. Au. Nasta'in. Nasta'in. Tadi bunyinya nas ta'in kan? Nasta'in. Okey. Nasta'in. Yes, okey. Boleh lagi sekali sama-sama belah sini dulu. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nipiskan lagi bunyi waw. Iyyaka na'budu wa budu wa budu wa. Okey, lagi sekali. Satu, dua, mula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waw tu jangan dipanjangkan pula. Lagi sekali. Iya, satu, dua, mula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. Okey, sebelah sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid wa iyya situ Lagi sekali. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. Okey, huruf ta dekat mana tempat dia? Hujung lidah. Di belakang gigi. Atas. Ta'in. Ta. So far tak ada yang pakai polyden Okey. Jangan tekan kuat-kuat sangat. Bukan, kalau pakai polyden saya nak pesan lah. Jangan tekan kuat-kuat sangat. Nanti terlepas. Terlepas pula yang lain kan. Okey. Boleh. Okey, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, tengok Okey, i tu saja. I. Jangan i.
Tu nak marah. Tu nak marah. Ha, jangan marah. Okey. I, I. Huruf ha juga ni nipis. Okey, huruf ha ingat eh, huruf ha adalah huruf yang antara hurufnya yang lemah. Okey, dia tidak berpaut di mana-mana. Okey, jadi angin itulah fungsi angin tu kita kena lepaskan ke bawah di rumah dia. I, jangan ih. Ih di atas. Rumah dia di mana? Di bawah sini kan? Bawah. Ih, lepaskan ke bawah. Ih. Ih. Yes. Ih, Dina. Okey, dekat sini ayat sini ayat ke-6 ni ada tak ada huruf isti'la'? Ada. Ada sad. Ah, huruf sad lagi? Ta. Huruf ta. Okey, ada dua huruf isti'la' dan juga huruf tebal huruf ra iaitu tafkhim. Sira. Okey, tapi jangan muncungkan mulut lagi kerana tidak ada huruf depan kat situ yang berbaris depan. Tengok saya buat. Ihdinasi. Dinasi. 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 Ha. Ihdinas siratal mustaqim. Situ mus kena nipis, kena muncung. Mu. Okey, musta. Musta. Huruf sin tidak perlu muncung. Dah habis dah. Muncung dia takat mu tu saja. Bunyi sin bukan musta. Ha, menyembuh. Mus. Okey, mus bukan. Mus. 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 Yes, mus. Rehatkan balik bibir. Mu. Mus. 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 Buat yang panjang dulu untuk latihan. Okey. Musta. Eh? Mustaqim. Okey, boleh? Huruf qaf di mana? Rumahnya? Dekat. Okay. Ha. Atas orang. Kat mana? Orang kong. Tekak. Tekak. Lain? Lain. Bahagian pangkal lidah. Pangkal. Eh? Rumah qaf di bahagian pangkal lidah, dia menyentuh di bahagian lelangit lem lembut. Dekat atas ni namanya apa? Lelah? Lelangit. Lelangit. Okey. Lelangit keras ada, lelangit lembut ada. Ada tak di sini yang keras sampai belakang? Ada? Tak ada eh. Okey, jadi lelangit lembut tu di bahagian mana? Belakang. Belakang. Kat situ tempat sentuh belakang pangkal lidah dengan lelangit lembut. Situ tempat rumah qaf. Belakang lidah ni, pangkal ni sentuh di kat lelangit lembut. Cuba rasa lelangit lembut. Puan Aminah kat mana? Lelangit lembut. Atas ni kita panggil lelangit. Cuba yang itu namanya lelangit. Okey, lelangit tu ada bahagian keras, ada bahagian lembut. Cuba rasa. Kat mana lembut? Belakang. Okey, sentuh di situ. Qa. Ha, qi. Yes, qu. Okey, baris bawah. Taqim. Taqim. Sentuh situ. Okey, faham? Ihdinas siratal mustaqim. Satu, dua, mula. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan marah. Bukan sekat, dia lepas. Ha juga lepas. Ha juga lepas. Ihdi, ihdi. Jangan putus tu. Ihdi. Dia bukan ihdi, bukan gitu. Ihdinas sirat. Cuba satu dua mula. Ihdinas siratal mustaqim. Musta nipis. Mustaqim. Mustaqim. Aywa. Last kali. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, ada huruf isti'la' di situ? Ada. Apa dia? Ta. Sad. Huruf ta. Ta. Dot ada ayat ke yang last sekali. Huruf ghain. Banyak kan? Banyak. Okey, kita buat sampai alaihim yang pertama tu dulu. Si. Cuba sebut si. Si. Okey, si. Si. Okey, cuba. Puan Falisha baca ayat tu sampai alaihim yang pertama. Siratul ladzina an
alaihim. Ana an'amta alaihim. Ta jangan ta alaihim. Ta alaihim. Ta alaihim. Boleh? Siratal ladina an'amta alaihi. Ayuh, cantik. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, boleh? Okey, cuba Puan Sonia. Siratal ladina. Okey. Huruf tidak berada di dalam khayshum melainkan bunyi gunnah, mim dan nun. Itu masuk dalam khayshum, dalam hidung. Okey, jangan masuk dalam hidung. Okey, jangan masuk hidung. Elakkan hangau. Elakkan bunyi dalam hidung. Elakkan. Jangan buat bunyi dalam hidung. Okey, kita buat bunyi bagi biasa. Elakkan. Okey, cuba. Okey. Mana dia ustaz? Siro. Tarik nafas dulu. Okey, go. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh. Gitulah. Okey. Alright, faham eh? Kat mana kita nak kena tinggikan pangkal lidah? Siratal. Tebalkan lagi ta. Siratal. Tal. Cuba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Habiskan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Okey, ghai, huruf ghain tebal, ya nipis. Dia menjadi satu cabaran bila depa ni duduk sebelah-sebelah, betul? Okey, jadi gha kita selesai satu-satu. Dia sama aje. Tidak ada sebab kerana mereka ni duduk sebelah-sebelah dia berubah. Tak ada. Okey. Jadi dia, istilah dia selesaikan satu-satu. Sebut satu-satu. Gha, ghai, ghairil, nipis. Ghairil. Okey. Ini kalau nampak tebal, ghairil mag. Habis semua tebal kan? Tapi kena letak hak tu di setiap huruf tu masing-masing bagi pada hak dia sendiri. Ghairil mag. Ma masih nipis. Ma. Ghain tebal. Ghairil mag. Okey, masuk ghain kena tinggi pangkal. Mag. Mag. Magdu. Magdu bi alaihim. Okey, boleh? Okey, cuba Irna. Waladhdallin. Magdu bi alaihim. Okey, boleh. Sumayya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bila mim mati, sebelahnya ada waw. Dia ada cabaran sikit kerana kedua-dua huruf ni dia berasal dari rumah syafatain. Tapi sama, selesaikan satu-satu. Mim ni dia ada tawasud tadi yang saya terangkan tadi. Selesaikan tu dulu. Alaihim wa, baru masuk waw. Jangan alaihim wa, dia terkejar-kejar nak masuk waw. Alaihim waladhdallin. Cuba sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Okey, boleh? Boleh? Okey, saya terangkan sikit. Okey, ghain, ghai. Okey, habiskan bunyi ya, jangan sekatkan. Ril nipis, mau, bu. Dekat mana rumah bot?
tepi lidah. Tepi lidah. Bahagian tepi lidah. Ni lidah kita bahagian tepi. Bukan depan pergi ke tepi. Mulalah masa tu saya ingat kan. Macam tu kan. Okey, tapi tengok jalan elok je kan. Tak ada tak ada sengit ke apa kan. Tak ada stroke ke apa kan. Tapi bila bunyi jumpa bot je macam-macam penyakit datang. Okey, tengok eh. Ni, lidah ni bahagian tepi lidah ni penuhkan lekap-lekap. Lekap. Angkat macam ni je. Okey, penuhkan dia melekap di bahagian tepi geraham. Maksudnya gusi-gusi kita ni, dia ada gusi, dia ada geraham, geraham kita ni dia ada gusi dia tu kan. Lekapkan di situ. Ba. Di. Di samping dia ada sifat istilak tadi kan? Samping pangkal lidah kena tinggi. Ba. Ta. Di. Bu. Okey. Situ huruf dot tebal. Okey. Ghairil maghdubi alaihim wala, wala masih nipis. Wala ba. Jangan putuskan bunyi wala ba. Wala ba. Kenapa? Kenapa sifat? Kerana sifat ba ada sifat rakhawah. Dia kena ada bunyi macam kita tahan muntah. Wala, nampak tak? Wala ba. Dia bukan kosong. Wala bo. Walallin. Okey, boleh sama-sama. Satu, dua, mula. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tu berapa harakat? 6. Lepas tu angkat dulu, masuk bunyi tasydid lam. Suara tu kena ada lekuk sikit. Bol. Ni. Bolin. Okey, boleh baca dari awal? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba latih yang mana rendah, yang mana tinggi pangkal kita, pangkal lidah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق sama-sama kita baca doa. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita belajar apa tadi? Huruf tebal. Huruf ada makhraj huruf, ada sifat huruf. Okey, sifat huruf hari ini kita banyak belajar tentang apa? Sifat. Kita banyak belajar sifat apa tadi? Sifat tebal. Istifal dan? Isti'ilah. Isti'ilah ada berapa huruf? 7. Belah sini pegang berapa huruf tadi? Apa huruf dia? Berapa, apa huruf dia? Kha. Sa. Da. Da. Da.
Ghain. Belah sini? Tiga. Tiga. To, qaf dengan ba. Ah, lepas ni bahagi-bahagi kan. Jangan simpan je tiga ni ni. Tak ada tiga ni kan. Okey. Alright. Jadi boleh praktis balik. Dia perlukan latihan. Untuk mengubah kelaziman tu perlukan latihan. Okey, sekarang dah ada ilmunya, perlu adalah latihan. Okey, boleh? InsyaAllah kita sama-sama baca doa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu Insyaallah.